subscribe วันดาไลฟ์ขอบคุณครับ Hai guys, balik lagi di Wanda Life edisi kuliner. Kali ini tim Wanda Life mau nunjukin ke kalian beberapa kuliner yang sempat dinikmati saat perjalanan kemarin di Thailand. Kuliner pertama adalah makanan saat di pesawat Air Asia tujuan Bangkok, Thailand. Makanan ini pembeliannya satu paket dengan tiket, sehingga untuk menunya telah ditentukan oleh pihak maskapai dan kita tidak bisa memilih, guys. Ini dia guys makanannya, nasi goreng sayur bumbu black pepper. Rasanya lumayan lah dan mengenyangkan. Kuliner yang kedua adalah pop mie asli Thailand. Ini dia guys penampakannya. Cara penyajiannya sama kayak pop mie yang ada di Indonesia. Tim Wanda Life kemarin nyobain yang rasa tom yum karena salah satunya halal. Rasa pop mie asli Thailand ini cenderung asam, seperti masakan-masakan Thailand pada umumnya. Enak nan. Kalian harus coba ya guys. Oh ya guys, kemarin tim Wanda Life juga sempat VAT refund di bandara. Untuk klaim VAT ini, kalian harus melakukan pembelian minimal 2000 baht untuk satu item dan mintakan form dari counter penjualnya untuk bisa klaim VAT refund ini. Jadi jangan lupa mintakan form ke outlet penjualnya. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini jika kalian suka. Matur nuwun.